saya hari ini saya mau ajak teman-teman untuk berkeliling ke salah satu rumah. Jadi rumah ini adalah rumah teman suami saya sekaligus juga rumah teman saya juga yang luasnya 5 hektar. Wah, luas ya 5 hektar. Ada beberapa rumah. Jadi rumahnya terdiri dari ada 1 2 3 ya. Ada 3 rumah, tapi di sini semuanya rumahnya adalah rumah keluarga. Dan yang punya namanya Raine. Dan di belakang saya ini adalah rumah adiknya. Kemudian yang di depan sana itu rumah Raine-nya. Nanti akan saya tunjukin. Karena ini termasuk salah satu rumah mewah. Rumah mewah dan juga rumah yang cantik di Swedia ini. Dan mungkin teman-teman pengen tahu bagaimana sih rumah mewah di Swedia. Bagaimana sih orang kaya di Swedia ya. Mungkin ini bisa kita katakan orang kaya di Swedia. Dan juga rumah mewah di Swedia. Dan juga di sini juga dia punya private untuk pantai sendiri. Jadi dia benar-benar privacy banget tempatnya. Pokoknya enak, ada pantainya untuk khusus punya sendiri dan juga segala sesuatunya sendiri. Pokoknya untuk lebih lanjutnya saya akan ajak teman-teman untuk berjalan-jalan, berkeliling, mengelilingi rumah dan sekitarnya sini. Jadi tonton terus video saya sampai tuntas biar nggak penasaran. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke teman-teman, dimulai aja biar tidak penasaran lagi. Ayo ikutin saya, kita lanjut berkeliling. Kita, oh, apanya pendek kali. Kita coba. Bagian belakangnya kelihatan kan? Ini garu, owner. Yuk, ikuti terus. Ini yang punya, Raine Side, Timin Kopi. Hai, hai. Hey from Sweden. Ini yang punyanya, bos-bos, pemilik rumah. Hey, garu. Owner rumahnya ini, ownernya. Nah ini untuk kalau yang nginep-nginep di sini teman-teman. Ini khusus untuk yang nginep-nginep teman-teman. Kalau teman-teman mau nginep kunjung-kunjung ke rumah teman saya namanya Raine ini, disinilah tempat nginepnya teman-teman. Tempat nginepnya jadi private sekali nih teman-teman. Jadi nggak kecampur dengan yang punya rumah. Jadi nggak risih ya teman-teman, bisa nginep-nginep nyaman di sini. Dan tempat nginepnya juga wow, enak banget nih teman-teman, deket dengan pantai loh. Tuh, pantainya sebelah sana. Ini bagian belakang ya. Bagian belakangnya seperti ini. Ini rumahnya terbuat dari kayu ya. 90% ini bahan-bahan dari bahan untuk rumah ini terbuat dari kayu loh teman-teman semuanya. Dari mulai lantai sampai dengan dinding, semuanya hampir semua terbuat dari kayu.
kelincinya di perut. Bagian belakangnya bagus sekali. Bagian samping ini kita lihat ke bagian samping sebelah sini. Ini samping sebelah kanannya. Ayo teman-teman, kita ke dalam. Rumah mewahnya. Ini dia makan. Ini meja makannya ada, jadi terbuka keluar ya. Ini meja makannya jadi seperti ini. Ini bisa duduk-duduk, wah. Duduk-duduk kelihatan ke pantai ini. Langsung ke pantai ini. Bisa buka lihat view-nya di pantai. Ini pembakaran penghangat. Penghangat unik. Ini Alivia yang ngevideoin teman-teman. Terima kasih ya Alivia yang sudah membantu. Video. Kita lanjut lihat rumah mewah ke dalamnya. Oh,
Och sen för jag inte tror. Men kanske kan vi ni. Ja. Jag provar nyobain tempat tidur orang kaya ya, teman-teman. Aduh. Ini teman-teman, Single. Namanya Raina single. Kalau ada yang tertarik single. Single orang kaya single. No girlfriend. Tidak, enggak punya pacar, single. Yang mau mendaftar. Don't choose. Ingin girlfriend. Ingin girlfriend. A lot of cleaning here. Lot of cleaning. Ingin girlfriend ya? Skadu hita girlfriend. Looking, always looking. You want I find one for you. Nih Raina single. Orangnya baik hati. Skadu gotil Kuba le. For sedu for edit. Seleksi endurance. Selected from Indonesia. From Sweden. From Sweden. Agent. That product vitamin. Selection one. Oh, selection one product. Fantastic product. Fantastic product. That for. Mitochondria in your cells. Oh, that for vitamin. And, yeah. Stop. Vitamin for ugly kroppen bro. Det är energi. Wow, unik nih. Hiasan-hiasannya kayak ada Indonesia ya. Wow. Ini banyak kaca-kaca, teman-teman. Di sini banyak kaca-kaca ini. Ini kaca-kaca. Banyak dibuat kaca-kaca besar. Ini ruang duduk santai ya, teman-teman. Ini di ruang TV, duduk-duduk santai. Kelihatan dari sini pantai, teman-teman, pantainya. Dan ini tadi kita lihat itu di yang hitam itu adalah pemanas ruangan. Terus ke sana keluar juga ada pemanas di luar.
Dan ini teman-teman, ini karpetnya terbuat dari kulit sapi asli ya teman-teman. Bagus ya untuk karpetnya ini. Jadi karpetnya ini berbulu-bulu teman-teman, bulu-bulu sapi. Ini rumah bagian depannya. Wow, indah sekali rumahnya tuh teman-teman. Terbuat dari kayu, ini rumahnya cantik sekali. Wow, indah sekali rumahnya tuh teman-teman. Jadi ini terbuat dari kayu teman-teman. Jadi di sini kebanyakan orang terbuat dari kayu karena di sini kayu lebih murah dan lebih tahan dari cuaca ya dibandingkan dengan tembok. Jadi sini biasanya memakai kayu. Jadi ini kayunya pokoknya jenis kayunya tapi bagus, unik sekali pokoknya, bagus rumahnya. Kita ke sini. Kita wow, ini garasinya. Orang kaya teman-teman, ini orang kaya, mobilnya aja antik. Wow, nih mobilnya aja bagus sekali teman-teman. Begini tuh, ada motor gede juga. Ini motor-motor gede. Ini motornya motor seperti ini. Ini motornya. Motornya. Oke, kita lanjut ke sini. Samping kirinya, dan juga bisa kita katakan ini pintu masuk juga. Pintu masuknya banyak, ada semua dari sisi, semua berbagai sisi ada pintu masuknya. Dan ini lebih banyak duduk-duduk di luar, ini bagian samping kirinya. Bisa kelihatan dari jauh. Kita saya liatin dari jauh. Ini untuk bagian samping kirinya. Wah, blueberry tuh stiker blueberry. Here we have crossberry, very good. Wow. Crossbear. Wow, crossbear-nya tuh. Banyak buah di sini. Wow. Wah, ini paling besar nih ini. Ini paling besar tuh. Tuh. Wah, ini banyak tuh. 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 Wah, ini juga ada warna ini rupanya. Lihat ulika sorter ya. Nah, ini fit. Wah, tuh lihat tuh. Crossbear-nya gede-gede. Ini juga tuh crossbear juga tuh.
banyak buah-buahan teman-teman, ada fruit bear, ada apa. Ya kita cobain. Manis sekali. Yang ini teman-teman. Yang ini masih manis sekali. Kita cobain yang hijau ya. Manis. Enak kali. Pedipin. Untuk ini potong rumput nih. Jadi nggak capek walaupun luas jadi potong rumput. Rumah mamanya ya yang di sebelah sana. Dan ini juga kalau ada tamu di sini juga bisa nginap. Terus itu rumah mamanya yang di belakang kelihatan ya. English Blomo namanya. Gini ya teman-teman nih, ini tempat-tempat kayu bakar. Nih tadi cruise bear. Sini tadi ini cruise bear juga nih teman-teman, ada dua cruise bear tadi kita udah lihat ya. Kemudian itu rumah bagian sininya. Jadi ini teman-teman itu rumahnya kelihatan dari arah sini ya. Kelihatan bagian belakang, bagian samping. Kelihatan seperti ini. Rumahnya enak ya seperti ini. Pokoknya rumahnya mewah, terbuat dari kayu. Karena kalau rumah dari kayu lebih tahan lama dan lebih kuat dari cuaca ya. Jadi seperti ini rumahnya. Ser du där, titta, att det är dubbla, två sorters äpplen på träd. Ini teman-teman apelnya, jadi apelnya ini dua ya, jadi ditempel ada dua pohon apel, jadinya dalam satu pohon ada dua pohon apel, sistemnya ditempel ke Indonesia gimana ya? Jadi stack. Ada hijau, tuh. Oh. Hijau, itu ada hijau. Pohon ada dua jenis pohon apel, jadi ditempel gitu ya. Dan yang sebelah sininya merah, jadi ini merah. Nah, yang ini merah. Nah, teman-teman, yang ini berwarna merah. Tapi banyak butik itu. Butik-butik nggak tahu nih. Kayak ini nih. Kayak ada ini yang hama apa? Tapi kayak gini-gini ya apelnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, banyak juga pohon apelnya di sini. Banyak pohon buah-buahan. Thank you.
Ini saunanya di pinggir pantai gini. Tuh, kayu-kayunya untuk pembakaran saunanya tuh berjejer. I learned everything. All your land, yeah. Everything. How many hectare? 5 hectare? More. More 5 hectare. Lebih dari 5 hectare ternyata, teman-teman. Then you very rich. Rich in Sweden. Orang kaya di Swedia ini, teman-teman. Yang mau tahu orang kaya di Swedia seperti ini, teman-teman, punya pantai pribadi, punya segala macam pribadi. Ini kayu untuk pembakaran penghangat, teman-teman, tuh di jejer seperti itu. Ini juga sama kayu juga.
kita mau duduk di situ. What are they doing? They're pika. Oh, tuh pikanya. My glasses. So thank you for watching my video in Indonesia. My house in Sweden, Värmland, Sweden. Hope you enjoy. Welcome to Sweden. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video saya. Ini pemiliknya tadi udah bilang terima kasih untuk nonton videonya, dan dari saya juga terima kasih untuk nonton videonya. Semoga rumah ini menjadi inspirasi untuk teman-teman. Salam hangat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Oke, bye-bye. I could not say it better myself. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.